Halo, kembali lagi bersama channel PP Join. Kali ini saya akan unboxing dan review sebuah raket. Raket apa itu? Kita tunggu kurirnya datang ya, teman-teman ya. Paket. Masuk, iya, paket. Oh, ini teman-teman, ini Pak kurirnya, teman-teman. Ini baju Bali. Wih, ganteng sekali Pak kurirnya. Dadah, makasih ya Pak kurir. Tas dulu. Ya, itu teman-teman Pak kurirnya ya. Seperti biasa anak saya. Oke, kita langsung buka aja. Tapi buka aja ya. Kita langsung buka aja ya. Oke, yang baru bergabung boleh bantu like, share, dan subscribe-nya dulu teman-teman ya. Raket protek ya, protek. Raket protek. Udah dapat tasnya, lumayan bagus. Ya. Dapat senar protek Maxima NG 66 0,66 mili. Kemudian ini dia teman-teman, raketnya ya. Tasnya lumayan bagus kok. Maxilet Cem ya, Protek Maxilet Cem. Kita mulai dari grip teman-teman. Oh, dari cap bawahnya dulu seperti ini ya. Kemudian gripnya dia G5 teman-teman ya, gripnya G5. Gripnya G5. Di sini ada aksen bendera Inggris ya. Kemudian ultra lightweight teknologi teman-teman ya, ultra lightweight teknologi. Ini beratnya di 7U teman-teman ya. Beratnya di 7U. Nih. Beratnya di 7U. Nih. Ya. Dia 70 gram, 70 gram plus minus 2 gram. Plus minus 2 gram, maksimal tensionnya dia di 28 teman-teman. 28. Ini medium stiff. Medium stiff. Medium stiff. Kita beralih ke frame. Frame-nya lumayan bagus perpaduan warnanya. Kemudian mata itiknya juga udah grommet sambung ya di sini ya. Grommet sambung ya. Di 1 2 3 4 ini ya teman-teman ya. Grommetnya kalau enggak salah ini 76 teman-teman. Kita hitung dulu ya 1 2 3 4 5 ya, 76. Grommetnya di 76. Grommetnya di 76. Ini raket all around teman-teman ya. Raket all around. Kelihatan enggak? Ya. Ini saya bingung, saya nyari BP-nya ini enggak ada di sini ya. BP-nya dia enggak ada. Balance pointnya nggak ada keterangannya di sini teman-teman ya. Tapi saya simpulkan raket ini ringan ya, ringan karena 70 gram tadi. Ini cocok buat all around teman-teman, untuk defend enak ya. Untuk smash saya rasa nggak kurang ya teman-teman ya. Tapi kalau mempunyai power yang berlebih bisa saja dipakai buat smash ya. Tapi harus mempunyai power yang berlebih ya. Karena dia raketnya ringan ya teman-teman. Yang ringan itu biasanya enak untuk kita bertahan, ada drive di depan net ya. Itu. Oke, sekian review dari saya Protek Maxilet. Maxilet Cem
ya. Maxillet champ. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, salam sehat, salam olahraga.